cerita mungkin kemarin jadi model gimana di New York, Kak? Gitu-gitu aja sih di model. Tapi ini model lah itu cuman cuman mewakili brand aja sih jalan di sana. Sebentar dikduk mana? Hah? Dikduk? Enggak, nggak ada dikduk, cuma nggak boleh ketawa, nggak boleh senyum. Jadi gue pasang muka muka sok. Susah nggak sih kan ah biasa guyon gitu? Enggak susah sih, cuman karena kan yang duduk di situ banyak teman kan, jadi biar nggak ketawa aja gimana. Cocok aja sih karena ya memang aku nggak pernah. Ya dulu sih waktu SMP, SMA pernah jadi model cover boy, cover tapi kan dulu banget gitu. Sempet viral reaksi Kak Gigi gimana? Iya, dia enggak karena pas dia enggak itu GR mereka udah pada di situ, jadi mereka udah ngelihat. Jadi pas GR tuh enggak boleh ketawa pokoknya. Gue ini enggak boleh ketawa, jadi mereka sengaja mau bikin gue ketawa. Jadi tapi gue enggak lihat kanan kiri, ngeliat ke depan aja gitu. Gimana mungkin akhirnya bisa liburan juga sekalian sama gue? Ya, sekalian kerja sekarang liburan. Lumayan sih kemarin ngajakin Ravatar jalan-jalan sama Rayansa ke Orlando, jadi main di Disneyland gitu. Rayansa ketemu banyak fans dia di sana gimana? Iya, cuma kan dia nggak ngerti apa, pelangga-pelongo doang. Katanya ada rencana planning mau punya anak bayi ya, lagi pengen, nih. Kemarin. Mudah-mudahan lah, cuman kan ya namanya juga berusaha supaya tahun depan ada anak lagi. Pengen anak perempuan ya, Ayah? Apa aja lah kita mau laki-laki mau perempuan. Ada tragedi kata koper hilang itu gimana? Kopernya Rafa tuh. Tahu aku kalau ngurus koper tuh bagian Gigi gue, pokoknya kalau liburan aku terima beres. Pak sedikit Pak ayahnya Dimas baru. Iya aku udah dikabarin ini baru tadi pas syuting ayahnya Dimas Bam ya. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita, mudah-mudahan ayahnya Dimas almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikabarin tadi lagi syuting. Tapi kan sempat dimimpin juga ya sama Nyaraf itu. Apa? Dimas. Sama siapa? Sama ayahnya Arif. Ayahnya aku udah meninggal. Dia sempat mimpiin gitu. Aku gak tahu, aku belum ketemu Dimas lagi. Udah sebulan lebih gak ketemu. Karena kan sebelum berangkat ke Amerika stok-stok syuting, terus pergi. Belum sempat ketemu. Ini ada rencana mungkin? Aku hari ini ini mau ke mau apa rekaman dulu, habis rekaman mau jenguk nenek aku dulu, mungkin nanti baru ke kesana. Kondisi mampu pun sendiri boleh sedikit arah pohon ya lagi yang namanya udah sepuh sih lagi drop. Aku juga belum tahu, belum lihat share langsung, cuman usianya udah 88 jadi ya sekarang lagi drop lagi rumah sakit lagi, makanya kemarin kan pengen langsung jenguk pas tapi kan baru nyampe jam 7 kan aku PCR dan lain-lain dulu ya. Alhamdulillah sih tadi dikasih tahu alhamdulillah udah negatif. Ini juga belum tidur. Tapi tadi kan syuting dulu, nanti siangan atau sore baru. Tapi emang pulang cepet dari Amerika karena Mami Popo. Pesan ya? Mami Popo yang emang pas juga sih waktu memang udah harus pulang. Tapi punya si Ravatar nge-extend juga ya? Enggak lah, dia juga udah cukup sih liburannya cukup. Karena Ravatar sih masih libur seminggu sekolahnya baru minggu depan masih. Oke, reaksi sedikit dong Nah kita mungkin seperti apa sih? Iya, ini zaman dulu. Tapi yang lipat serbet. Ini ada juga. Ya udah, aku jalan dulu.